Ya, pemirsa, jelang pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, pemirsa, kita akan pantau keduanya di kediaman masing-masing. Ini ada rekan kami, Salam Rahmat, di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, dan juga Indra Setia di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar. Namun terlebih dahulu kita akan ke Rahmat dulu, pemirsa, ya, di kediaman Pak Prabowo ini. Halo, selamat siang, rekan Salam. Ya, Salam, apakah ada informasi benarkah ada pertemuan nanti antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati pada hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada aktivitas atau kegiatan apapun di tempat lokasi kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang sudah terlihat adanya persiapan dari sejumlah aparat personil kepolisian begitu yang sudah melakukan apel siaga jelang pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden yang akan dimulai pada 20 Oktober mendatang. Hingga saat ini juga belum ada informasi lebih pasti, Pram dan juga pemirsa, apakah nantinya ini akan dilangsungkan terkait dengan pertemuan yang akan dilakukan Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, yang memang isu yang beredar ini memang dilangsungkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun hingga saat ini juga belum ada persiapan apapun untuk menyambut apakah kedatangan dari Megawati Soekarno Putri ataupun juga sebaliknya begitu. Namun hingga saat ini juga memang belum ada aktivitas yang terlalu signifikan begitu aktivitasnya di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan dapat kami informasikan juga, Pram Dian dan juga pemirsa, bahwa sebelumnya memang pada hari kemarin ini Prabowo Subianto juga turut melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol Kimplus begitu ya, untuk membahas terkait dengan perkembangan ke depan pasca pelantikan Prabowo Subianto untuk menjadi presiden selama 5 tahun ke depan. Sejatinya hingga saat ini juga Prabowo Subianto ini masih menyusun komposisi siapa nantinya nama-nama yang akan duduk di kursi kabinet begitu sebagai menteri. Namun memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa menteri-menteri Prabowo ini harus memenuhi 3 unsur persyaratan, yakni terkait dengan integritas, komitmen anti korupsi, dan juga loyalitas. Pram Dian. Baik, terima kasih Salam Rahmat. Kami terus menunggu update dari Anda ya, karena ini masih kabarnya masih simpang siur, belum ada konfirmasi apakah ada pertemuan dengan Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo. Kini kita ke rekan Indra Setia di Teuku Umar, Jakarta. Indra, apakah Ibu Megawati sudah berangkat? Ya, selamat pagi Dian, Pram, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di kediaman Presiden kelima Republik Indonesia, yakni Megawati Soekarno Putri, di tempatnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini masih terpantau landai, yang bisa dilihat di belakang saya. Ini masih tidak ada aktivitas apapun, maupun juga keramaian, maupun juga penjagaan ini masih terpantau biasa saja. Masih seperti biasanya, tidak ada pengamanan ekstra begitu, mengingat di tengah ramainya isu pertemuan kedua tokoh ini antara Prabowo Subianto dengan juga Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang masih sampai sekarang belum tahu kapan berlangsungnya begitu. Dan memang akan kalau kami mendapatkan info bahwasannya pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri ini akan dilakukan di salah satu tempat antara di Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, dan juga Kertanegara, maupun di tempat saya melaporkan saat ini di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun hingga sampai saat ini, Anda bisa saksikan di belakang saya, tidak ada aktivitas apapun, masih berjalan normal seperti biasanya. Namun dapat kami informasikan juga Dian, Pram, dan juga pemirsa bahwasanya kami tadi sempat berizin begitu ke salah satu penjagaan di area depan gerbang penjagaan di rumah kediaman Megawati Soekarno Putri. Namun memang kami mendapatkan info bahwa saja untuk hari ini wartawan itu tidak bisa berada di depan persis gerbang begitu, dan kita hanya diizinkan untuk di seberangnya saja. Namun memang untuk di area depan gerbang ini untuk di steril begitu Dian, Pram, juga pemirsa, tidak boleh ada meliput di area depan persis di gerbang pintu kediaman Megawati Soekarno Putri. Dan kita saat itu pas saya melaporkan saat ini hanya bisa di area seberangnya saja begitu, Pram. Dan dapatkan informasi juga bahwasanya pertemuan antara kedua tokoh ini semakin menguat di saat ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73 yang tepat pada kemarin tanggal 17 Oktober 2004. Namun hingga saat ini untuk di kediaman Presiden Republik Indonesia ini yang kelima ini belum ada tanda-tanda pertemuan, dan kami nanti akan kabarkan kembali terkait isu pertemuan
kedua tokoh ini, namun dapat kami sampaikan untuk saat ini belum ada tanda-tanda begitu. Sekian, Pram dan juga Dian. Kembali Anda. Oke, baik. Terima kasih Indra Setia langsung dari kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri. Dan tadi juga ada sebelumnya ada rekan kami Slamet Rahmat langsung dari kediaman Pak Prabowo. Kita masih menantikan apakah benar ada pertemuan ini, karena pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini menentukan ya peranan koalisi dan juga oposisi, dan ini sangat penting sekali sangat dalam peranan nanti ya. Dinamika pemerintahan nanti ya, apakah jadi koalisi atau oposisi. Jangan terus pantau ya pemirsa ya di iNews pasti.